Sahabat Kertas Hospital Palembang dimanapun Anda berada. Kali ini kita berada di layanan, salah satu layanan unggulan Kertas Hospital Palembang, yaitu Medical Check-up Kertas Hospital Palembang, di mana saat ini sangat ramai sekali rekan-rekan kita masyarakat Sumatera Selatan telah memeriksakan dirinya di era pandemi COVID-19 ini untuk memeriksakan dirinya di Medical Check-up Kertas Hospital Palembang. Bagaimana Medical Check-up Kertas Hospital Palembang? Kita intip langsung saja, yuk ke dalam. Mari. Standarkan oleh pemerintah, di mana kita telah menstandarkan adanya boleh disut, adanya physical distancing, kita telah jaga jarak untuk aman kita dan aman di sekeliling kita, dan pula kita tetap menggunakan face shield atau masker, dan juga kita tetap menggunakan protokol kesehatan yang lainnya. Nah, di sini telah ramai sekali rekan-rekan kita dari salah satu bank yang ternama di Sumatera Selatan untuk medical check-up di Kertas Hospital Palembang ini. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sahabat Kertas dimanapun Anda berada, keunggulan Kertas Hospital Palembang ini di medical check-upnya, kita membuat konsep terintegrasi di satu lantai. Jadi kita, layanan medical check-up kita ini mulai dari tensi darah, kemudian USG, treadmill, dan lain-lainnya kita pusatkan di satu lantai. Jadi masyarakat dan rekan-rekan yang ingin melakukan medical check-up tidak direpotkan lagi untuk pergi ke lantai 2, 3, dan lain-lainnya. Jadi kita sudah mempusatkan semuanya di lantai 3 semuanya, kecuali adalah ronsen, karena ronsen mempunyai alat standar dan ruangan khusus untuk menjaga radiasi untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat atau rekan-rekan yang ingin medical check-up di kita. Nah, baik sahabat Kertas Hospital dimanapun Anda berada, mari kita intip ke dalam ada apa saja di layanan kita. Nah, di sini pun kita telah menggunakan standar protokol tadi dengan petugas kita yang sudah menggunakan standar alat keamanan dan kesehatan, protokol kesehatan untuk menjaga keamanan kita semuanya yang berada di medical check-up kita di sini. Ini rekan-rekan sahabat Kertas dimanapun Anda berada, ini kita sedang, perawat kita sedang melakukan tensi darah, tekanan pada vital. Ini di ruangan khusus untuk menjaga keamanan kita, jadi satu orang satu, tidak gabung dengan teman-teman atau rekan-rekan yang medical check-up yang lainnya. Jadi untuk menjaga keamanan, tetap aman, jaga jarak. Di mana kita telah melakukan cek gula darah BSN, gula darah puasa. Setelah itu kita berikan pelayanan, yaitu memberikan snack untuk berbuka puasa. Jadi pemeriksaan ECG atau rekam jantung, di mana ruangannya pun tetap kita berikan kenyamanan dan keamanan, berada di ruang pemeriksaan fisik bersama dokter Lucy, dan di sebelah anaknya ada dokter Tejo, salah satu dokter kita, dokter Lucy, yang sedang memeriksakan pemeriksaan fisik dengan peserta yang melakukan medical check up. Di mana keunggulan dari dokter pemeriksaan fisik di Kertas Hospital Palembang telah memiliki sertifikat yang sangat-sangat luar biasa, langsung penunjukan dari Kementerian Ketenagakerjaan, dan HIPAA-CAS tentunya merupakan jadi salah satu sertifikat atau membuat legal seorang dokter yang ingin melakukan medical check-up kepada masyarakat atau calon-calon karyawan atau perusahaan dan asuransi. Nah, ini salah satu keunggulan kita dari medical check-up kita, bahwa pemeriksaan dokter fisik kita ini dilakukan menggunakan konsep head to toe, dari ujung kepala sampai ujung kaki diperiksa, dan nanti akan disimpulkan oleh dokternya kita ada masalah di mana dan apa sih yang harus kita lakukan nanti, seperti itu sahabat Kertas Hospital Palembang. Dan juga setelah ini nanti dokternya akan merangkum nanti kita ada masalah apa di bagian sistem tubuh kita, nanti dokternya akan merekomendasikan kita baiknya kemana dan apa yang harus kita lakukan di rumah, atau kita nanti akan dirujuk ke pelayanan kesehatan yang sesuai dan tepat kita akan berada untuk melakukan konsultasi atau pemeriksaan atau pengobatan lanjut. Misalnya Kertas Hospital dimanapun Anda berada, kali ini kita berada di ruang treadmill kita. Kita memiliki ruang treadmill yang sangat nyaman sekali untuk masyarakat melakukan pemeriksaan jantung. Dan treadmillnya kita ada dua alat treadmill yang sangat keren alatnya, dan
tempatnya juga sama dengan hospital di mana Anda berada. Saya berada di salah satu alat treadmill kita, di mana kita berasa treadmill di arah taman-taman yang sangat sejuk sekali. Sambil kita treadmill, kita berasa ada di hutan-hutan yang sejuk atau di taman yang sejuk, ya kan? Kita menyediakan mini cafe, jadi bagi pasien-pasien kita atau peserta kita yang melakukan medical check up, ada pemeriksaan cek gula darah atau BSN atau BSPP, kita menyediakan mini cafe sudah kita siapkan untuk kenyamanan untuk menikmati snack dan makan siangnya. Serta di ruangan ini pula, di mini cafe ini kita menyediakan adanya ruang tunggu, kemudian adanya TV, kemudian bisa coffee, teh secara gratis, dan dilengkapi pula ruangan ini, ruangan wifi klien kita yang jauh-jauh ini datang dari Jakarta, yang telah mempercayai Caritas Hospital Palembang menjadi salah satu rekanan untuk seleksi dari karyawannya untuk memasuki satu pekerjaan yang sangat luar biasa di Sumatera Selatan ini. Dan mari kita langsung saja temuin dengan Ibu, siapa boleh kenalan? Maza. Ibu Maza dan Ibu Nita. Ibu Nita, saya Firdaus dari Caritas Hospital Palembang. Kalau boleh kenalan, dari mana Ibu? Boleh di-share? Saya dari salah satu perusahaan di Jakarta yang saat ini sedang menangani rekrutmen dan seleksi di salah satu bank daerah di Sumatera Selatan. Dan salah satu tesnya itu yaitu medical check-up, yang mana saat ini sedang berlangsung. Dan kita mempercayai tes medical check-up ini di Caritas Hospital Palembang. Khawatir teman-teman untuk protokol kesehatan di Caritas Hospital Palembang, karena di sini sudah terjamin aman loh. Sahabat Caritas Hospital dimanapun Anda berada, demikianlah kita mengenal lebih dalam tentang layanan Caritas Hospital Palembang di bagian medical check-up, yang tentunya kali ini sudah sangat ramai sekali. Jadi buat masyarakatnya, jangan takut-takut lagi untuk memeriksakan dirinya atau melakukan medical check-up di Caritas Hospital Palembang, karena kita sudah memikirkan protokol kesehatan yang aman dan tentunya nyaman juga bagi masyarakat-masyarakat yang ingin melakukan medical check-up di Caritas Hospital Palembang. Terima kasih, sampai jumpa. Memang oke.